Halo, berjumpa kembali bersama kami hanya di Haris Family Channel. Video kali ini kita sedang menuju ke pantai yang ada di samping Pantai Tambak Rejo, namanya Pantai Pasetran Gondomait. Pantai Pasetran Gondomait yang terletak di Blitar adalah salah satu pantai wisata yang belum terlalu terkenal meskipun berdekatan dengan Pantai Tambak Rejo, hanya sebuah bukit yang memisahkan kedua pantai ini. Pantai Pasetran Gondomait ini berada di sebelah timur Pantai Tambak Rejo. Lokasinya masih tetap di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Untuk akses menuju ke pantai ini kurang lebih sama saat Anda menuju Pantai Tambak Rejo. Hanya saja Anda perlu ambil jalan arah ke kiri sebelum Pantai Tambak Rejo, kemudian ikuti jalan terus sampai Anda menemukan gang ke kanan menuju Pantai Pasetran. Anda juga akan melihat gapura bertuliskan masuk kawasan Pasetran Gondomait. Dari Pantai Tambak Rejo Anda juga bisa ke Pantai Pasetran. Anda cukup berjalan menaiki bukit di sebelah timur Pantai Tambak Rejo. Dari atas sana, Anda bisa melihat indahnya kedua pantai ini. Memasuki area Pasetran Gondomait, atmosfernya terlihat sangat sepi tanpa ada warga lokal di sekitar, kemungkinan karena momen peringatan kemerdekaan banyak orang yang menonton karnaval di daerah Tambak Rejo. Penduduk di sepanjang pantai Pasetran cukup padat, dengan rumah-rumah warga yang terlihat rapat di kanan dan kiri jalan, rumahnya pun juga besar dan bagus. Pantai Pasetran Gondomait yang berada di Dusun Kerajaan Desa Tambak Rejo ini, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Blitar. Anda bisa mencapai pantai ini dengan mengikuti rute melalui Jalan Raya Trisula, menuju Kademangan hingga sampai ke daerah pantai selatan Jawa Timur. Apabila Anda belum pernah ke pantai ini sebelumnya, tak perlu cemas, Anda sebaiknya mengikuti panduan arah atau memanfaatkan aplikasi Google Maps saat melakukan perjalanan. Pilihan lain termasuk menyewa mobil beserta sopir dari perusahaan rental lokal yang mungkin bisa jadi solusinya. Oke, ternyata pintu masuk ke Pantai Pasetran Gondomait ini sedang ditutup. Saya tidak yakin apakah ini karena hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus atau alasan lainnya. Jika ada yang mengetahui, silakan tulis di kolom komentar. Area parkir di Pantai Pasetran Gondomait cukup besar dan sejuk. Pengunjung dapat memilih tempat parkir sesuai keinginan. Walaupun dikenal dengan nama yang menyeramkan, Pantai Pasetran Gondomait ini memiliki pemandangan alam yang cantik, dengan pasir putih yang lembut dan ombak yang menyejukkan. Tertarik dengan daya tarik dan cerita rakyat yang melingkupi pantai ini? Simak terus informasi lengkapnya dari video berikut ini. Walaupun hanya terpisahkan oleh sebuah bukit saja,
Pantai Pasetran Gondo Mayit ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan Pantai Tambak Rejo. Dengan kehalusan pasir putihnya dan suasana yang lebih tenang, mungkin bagi para wisatawan yang menyukai ketenangan, lebih memilih pantai ini daripada Pantai Tambak Rejo. Pantai Pasetran Gondo Mayit ini tetap buka sepanjang hari selama 24 jam. Hal ini artinya Anda dan pengunjung lain dapat mengunjungi tempat ini kapan saja sesuai dengan keinginan. Kebanyakan para wisatawan datang saat sore hari hingga malam karena ingin melihat pemandangan matahari terbenam yang cantik di sini. Untuk yang menginginkan situasi yang lebih sepi, sebaiknya datang pada saat pagi. Tetapi perlu diingat bahwa pantai ini sangat ramai dikunjungi wisatawan dari pagi hingga sore saat akhir pekan dan hari libur nasional. Tidak jelas mengapa pantai tersebut diberi nama Gondo Mayit. Meskipun demikian, menurut cerita orang-orang, konon banyak jasad ditemukan di pantai itu pada masa penjajahan dan aroma tidak enak tercium di sekitar pantai. Gondo Mayit sendiri merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti aroma dari tubuh yang sudah meninggal dunia. Ada juga kisah bahwa Gondo Mayit berasal dari aroma wangi kembang dan dupa yang sering diletakkan di sekitar kuburan. Cerita tersebut berasal dari adanya peninggalan atau pasetran di bukit di sebelah timur pantai yang sering digunakan oleh orang-orang yang ingin bersemedi. Meskipun bernama seram, Pantai Pasetran Gondo Mayit tetap memikat dengan pesonanya. Sangat ideal untuk menghilangkan stres dan berlibur menikmati suara ombak pada akhir pekan atau saat berlibur. Berjalan-jalan di pantai ini lebih mudah daripada mendaki gunung. Perjalanan ini adalah sebuah pendakian ringan melewati bukit yang memisahkan Pantai Pasetran Gondo Mayit dan Pantai Tambak Rejo. Pendakian ini dapat dinikmati oleh mereka yang mungkin berada di sekitar Pantai Tambak Rejo dan ingin beristirahat sebentar di sana. Ketika sampai di puncak bukit, Anda akan melihat dua pantai yang berdampingan dengan ombak saling berkejaran. Di pantai ini terdapat berbagai daya tarik dan aktivitas menarik yang bisa Anda nikmati. Di sepanjang pantai, khususnya di area yang dikelilingi pepohonan, sering digunakan sebagai tempat berkemah oleh para wisatawan. Wilayah ini dipilih karena memiliki naungan alami dari pepohonan yang lebat. Tempat ini dianggap aman untuk camping karena jaraknya cukup jauh dari garis pantai yang dapat terkena ombak. Walaupun berjarak lumayan jauh dari tepi pantai, Anda masih bisa menikmati keindahan pantai dari dalam tenda. Saat mengunjungi pantai ini, jangan sampai terlewatkan kesempatan untuk bermain di pantai yang luas dan datar tersebut. Walau boleh bermain di pantai, Anda perlu tetap waspada terhadap kemungkinan datangnya ombak besar. Sekali-kali gelombang besar bisa mendadak muncul dan menyapu pantai. Hal ini dapat beresiko jika si kecil bermain pasir atau air tanpa pengawasan yang diperlukan. Sebenarnya di tepi pantai terdapat warung yang menjual makanan dan minuman yang dijalankan oleh penduduk desa. Walaupun belum sebanyak warung makanan dan minuman seperti di Pantai Tambak Rejo, namun tempatnya tetap cukup nyaman. Mereka menawarkan ragam makanan olahan ikan dari hasil laut lokal dengan harga yang bersahabat. Warung makan di sekitar Pantai Gondo Mayit menawarkan ikan asap yang disajikan dengan sambal bumbu kacang dan sayur lalapan sebagai menu utama yang lezat. Dan hal yang paling menyenangkan adalah dapat menikmati pemandangan ombak di pantai selatan sambil menikmati minuman segar kelapa muda. Minuman lain selain kelapa muda yang bisa ditemui adalah es teh manis, kopi, dan air mineral. Namun sayang itu semua hanya angan-angan belaka karena semua warung di sini tutup.
Pemandangan matahari terbenam di pantai seringkali menjadi pilihan utama karena memungkinkan kita melihat matahari terbenam tanpa halangan. Ketika Anda duduk rileks di pinggir pantai, Anda akan menyaksikan matahari terbenam perlahan sebelum malam datang. Anda harus menyimpan momen ini sebagai memori yang indah. Secara keseluruhan, Pantai Pasetran Gondo Mayit di Blitar adalah destinasi wisata yang cocok untuk mereka yang ingin menikmati keindahan alam yang masih asri, merasakan sejarah dan budaya lokal, serta melepas penat dari kehidupan sehari-hari. Jelajahi semua hal menarik yang ditawarkan oleh Pantai Pasetran Gondo Mayit saat Anda mengunjunginya dan buatlah pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih sudah menemani Haris Family selama di Pantai Pasetran Gondo Mayit, dan tunggu video Haris Family selanjutnya hanya di Haris Family Channel.